Natural hazards has produced a lot of impacts in the educational community since many years. We have seen how floods in Pakistan, earthquakes in Haiti, in Iran, and in China, as well as hurricanes in the United States, have produced catastrophic effects in the educational community, having a lot of impacts in the life of children, teachers, but also administrative staff that are part of the schools. In close collaboration with UNESCO, Sprint Lab researchers at the University of Udine in Italy developed a specific technical triage methodology known as VISUS, Visual Inspection for Defining Safety Upgrading Strategies. VISUS is a methodology developed in order to answer the question of a decision maker that would like to upgrade the level of safety of school. When a decision maker have to take decision regarding the schools, especially if the number of schools are very large and the territory is very large, it's necessary to know which type of criticalities are present in the school, which type of intervention are needed, and especially how much is the cost for take action for upgrading the safety level. The safety assessment methodology facilitates the decision-making process in the definition of rational and effective safety upgrading strategies, and allow decision makers to take science-based decisions on where and how they may invest their available resources for strengthening the safety of schools, their students, and teaching staff in an efficient and economical manner. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak ancaman bahaya alam, seperti gempa bumi, puting beliung, tanah longsor, banjir, bahkan tsunami. Dan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap bahaya alam ini adalah sektor pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di lokasi-lokasi yang mungkin tidak cocok terkait dengan kondisi alam yang ada. This makes the implementation of VISUS methodology in Indonesian school facilities urgent, as it can permit to assess and improve their safety. Indonesia is adapting VISUS in cooperation with UNESCO, Sprint Laboratory of University of Udine, and the Civil and Environmental Engineering Faculty of the Institute of Technology Bandung. The implementation is also based on a study of 60 schools throughout urban, rural, and coastal areas. In order to give the elements that are necessary for decision making, it's important to define a pre-codified way to collect the data on field. VISUS faced this problem through a specific methodology that we test here in Indonesia with the collaboration of ITB that permit to the surveyor to collect all the data that are necessary. Proses adaptasi VISUS di Indonesia dimulai dengan mengkaji sistem VISUS yang sudah dikembangkan oleh Universitas Udine di Italia untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, khususnya kondisi bangunan dan sistem struktur yang biasa digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Proses ini juga termasuk menerjemahkan dokumen-dokumen terkait VISUS ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya proses ini juga diterapkan pada suatu uji coba melalui pelatihan sejumlah calon surveyor yang berasal dari mahasiswa ITB, kemudian juga dari murid-murid sekolah SMK bersama-sama dengan guru-guru SMK dan beberapa dosen ITB. These data are what is necessary to define the costs, the intervention, and the criticalities. This permit to have an overview of the situation of the school surveyed, and in the same time
permit to have a list of the situation that could be produce some problem for the life safety, for instance, for the students, but also for the teacher, and also individuate in a systematic way which type of criticalities are present inside of the schools. VISUS is a methodology that works coherently with three main pillars of comprehensive school safety framework. The first pillar refers to safer school facilities, which are related to the physical environment of the school, location, schoolyard, and buildings. The second pillar is related to disaster management at the school level, assessing whether the educational community has the capability to manage and cope with potential hazards in terms of precautionary actions and countermeasures. The third pillar is about the risk reduction and resilience education itself. It refers to building and reinforcing the capacities of students and teachers to understand how hazards become disasters and to identify the drivers, and it is expressed in curricular and extracurricular activities. One important question that we have inside of VISUS is what is safety? What we are evaluating when we say that we evaluate safety. Safety is related to a condition in which after a hazardous event can produce some injuries or victims. And the life safety level means that after these events, nothing happened in terms of victim of or injuries. But which type of hazardous event? Usually, this type of evaluation is done taking account one hazard at a time, for instance, earthquake or flood or wind. In VISUS, here in Indonesia, we start with a multi-hazard assessment, means in the same time we assess contemporary more than one hazard, taking account the rule of the hazard that can affect the school in its specific location. Not only, but when we think about safety, we have to take in account that safety is a concept related not only to the natural hazard. Because the question, if I have some dangerous situation in the normal life, in the normal usage of every day, also this is, if I have a hall or something that is very dangerous in the school, could be produce a problem also if nothing happened in terms of natural hazard. Another example is the fire. Fire that can start inside a building is not directly related to a natural hazard. So if we want to face the problem of safety in a comprehensive, holistic way, we have to take in consideration in the same time all these aspects. VISUS, in particular VISUS multi-hazard that we have applied here in Indonesia, start to take in account all these problems in the same time. The procedure that we have prepared in order to collect the data is organized in order to permit to the surveyor to collect all the information that then through a pre-codified methodology permit to reach the evaluation for all the problems that we are considering for in terms of seismic safety, flood, wind, ordinary use, fire. And this permits to have to the decision maker a global view of the situation of the school and also in the decision process making to take in account the possibility to follow integrated solution, means find solutions that are able to resolve in the same time more than one criticalities that are discovered in the different in respect of different of hazard that we have evaluated. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan calon pengguna metode survei VISUS. Kemudian para peserta pelatihan ini akan melakukan uji coba menerapkan metode survei VISUS tersebut
In evaluating the level of danger, surveyors take into account local conditions, structural performance, structure's level of crisis, non-structural components, and functional aspects of the school building. Langkah berikutnya untuk adaptasi visus ini adalah mengkaji pemanfaatan visus di dalam mendukung proses pengambilan keputusan atau mengembangkan kebijakan mengenai program-program rehabilitasi dan retrofit sekolah-sekolah di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. The indicators that need to be analyzed regarding people's lives include locations, global structural responses, local structural weaknesses, non-structural elements, and functionality aspects. The methodology uses a very simple way, like a final result, we use the stars, like in the hotel, and the meaning of the star are related to a specific performance level of performance. For instance, 3 stars means that we reach the life safety level, and 5 stars means that the school could be full operational after all the typology of hazard that we have evaluated. This permits to have in a very simple way, a final result, global result that is easy to understand. When we know this final situation, we can also recognize where are located the main criticalities, distinguishing the location, the structural problems, the non-structural problems, and the functional problems. This methodology aims to support decision makers at the government level, providing them information for them to know where they should prioritize their interventions and how to allocate the necessary budgets that will be needed to improve the safety of their schools. UNESCO Office Jakarta selama ini sudah bekerja mungkin sejak tahun 2006 dalam usaha membangun kapasitas sekolah dalam pengurangan risiko bencana. Salah satu kegiatan pertama kita adalah terkait dengan membangun sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana adalah sekolah di mana kita lebih fokus pada pilar 2, yaitu kita membangun kapasitas dari sekolah, bagaimana mempersiapkan diri apabila akan terjadi bencana, kemudian bagaimana dalam menghadapi bencana, dan bagaimana bisa pulih kembali dari apabila sekolah itu mengalami suatu bencana. Yang paling menarik dari metode ini tentunya ini ya, instrumen atau forumnya, karena di sini ya selama ini sih saya baru menemukan forum yang segitu detailnya untuk menilai tentang kerusakan sekolah dikaitkan dengan bahayanya. Karena selama ini kan kita menilai kerusakan sekolah ya general gitu, umum kerusakannya aja berapa persen gitu. Nah dengan ini yang menarik, forumnya itu bisa sampai detail gitu, menilai tentang konstruksi bangunan, terus akses ke sekolahnya, terus karakteristik wilayah di sekolahan tersebut berada gitu. Terus yang keduanya itu menarik juga karena ini dikaitkan dengan bahaya, jadi nanti suatu sekolah itu lebih spesifik bahwa dia terletak di sini dan bahaya yang paling mengancam itu apa, jadi tindakannya nanti untuk membuat sekolahan itu lebih aman, lebih terarah gitu, bahaya yang paling mempengaruhi itu apa gitu. Yang saya dapat dari metodologi visus ini, yang pertama adalah dalam pengecekan sebuah bangunan sekolah dan seluruh lingkungan sekolah itu sudah secara mendetail. Biasanya pemeriksaan itu hanya sebagian-sebagian terhadap bangunan-bangunan yang hanya diberikan rehabilitasi dan hanya untuk bangunan yang akan dibuat bangunan baru. Tetapi dalam metodologi visus ini, semua hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, baik itu yang misalnya bangunan-bangunan yang membahayakan terhadap siswa sendiri, misalnya dari genteng yang terjatuh itu juga sudah langsung diteliti atau diperiksa dalam pemeriksaan visus ini. Jadi dalam pemeriksaan visus ini, metodologi visus ini itu sangat membantu karena pemeriksaannya secara detail. Metodologi ini bisa bermanfaat di Indonesia karena hasil dari metodologi visus ini nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk prehab gitu. Nah, prehabnya itu bisa lebih tepat sasaran karena kita tahu di situ sekolahan itu tuh bencana
yang mengancam itu kan ada kategorinya ya. Nah, itu mungkin lebih diprioritaskan untuk bencana yang mengancam. Terus dari situ juga kita bisa memilih sekolahan mana yang diprioritaskan lebih dulu untuk direhabilitasi supaya dia tangguh terhadap bencana. Oh, metodologi ini bisa bermanfaat bagi Indonesia. Itu yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu tenaga di lapangan yang untuk mensurvei ke tiap-tiap sekolah pada umumnya. Karena apa? Tanpa adanya tenaga surveyor yang terampil, maka pemeriksaan visus ini tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Ini sangat sesuai dengan apa yang kami peroleh dan berikan kepada anak didik, terutama di SMK Negeri 6 Bandung ini, dari mulai kelas 10 di dalam pelajaran mekanika teknik, yaitu tentang masalah macam-macam muatan. Ini juga ada kaitannya dengan antisipasi aman terhadap gempa. Kemudian juga ditunjang di kelas 11, yaitu ada pelajaran gambar konstruksi bangunan. Nah, di situ lebih menjurus lagi, yaitu tentang prosedur membuat gambar bangunan aman gempa. Ini jelas anak kalau dilihat dari mata pelajaran sangat menunjang tentang masalah visus ini. Awalnya sulit, seperti saat dijelaskan pun kurang mengerti dan kurang paham. Tetapi setelah mencoba survei ke lapangan dan praktek lapangan gitu, lebih mudah dan bisa dimengerti. Jadi kita tahu apa maksud sama tujuan dari visus metodologi. Kesulitan di lapangan sih pasti ada, tapi tidak semuanya sulit. Kesulitannya seperti kalau bangunannya itu tidak sesuai dengan ada yang di formula ops itu. Banyak contohnya pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan, seperti ya ilmu-ilmu bangunan yang sesuai dengan jurusan saya gitu. Ilmu bangunan ya banyak, terus ya kayak tadi ya, cara-cara menangani bencana gitu di sekolah, membuat struktur bangunan supaya aman dari bencana alam maupun bencana dari bangunan sekolah itu sendiri. Berkaitan sekali, contohnya seperti pelajaran konstruksi bangunan itu seperti di sekolah saya ada pelajarannya, sama berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh visus-visus itu. Dan mengenal konstruksi-konstruksi juga sama seperti apa yang harus dilakukan bila bangunan itu rusak atau terkena bencana seperti longsor, banjir, gempa bumi. Sangat berkaitan sekali, apalagi kan jurusan saya tentang bangunan gitu, mempelajari semua ilmu bangunan yang berkaitan dengan struktur-struktur bangunan yang ada di sekolah ataupun universitas. Jadi kita tahu kerusakan dari bangunan-bangunan tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Major United Nations programs, agencies and funds such as UNESCO, UNICEF and UNDP, as well as other international agencies like the World Bank, the Global Facility for Disaster Risk Reduction, and NGOs such as Save the Children, Plan International, INE, World Vision, has been working together in order to support governments in the preparation of measures that will help them to reduce the vulnerability of their school community to natural hazards. Tahun 2015 ini, pada waktu kegiatan di Sendai di tahun bulan Maret, Indonesia memberikan suatu komitmen bahwa Indonesia akan membangun sekolah aman. Membangun dalam artian bahwa sekolah-sekolah baru akan merupakan sekolah yang aman terhadap bahaya alam, maupun sekolah-sekolah lama itu akan diperkuat untuk bisa menjadi mengatasi bahaya-bahaya alam yang mungkin terjadi. Yang saya pelajari adalah bagaimana memandang sebuah infrastruktur dari sudut pandang baru. Tidak hanya bagaimana metode konstruksinya, tidak hanya bagaimana perawatannya, tapi lebih melihat bagaimana operasi dan maintenance dalam konteks bagaimana penanggapan terhadap bencana. Dari hasil training ini akan didapatkan peringkat keamanan dari setiap sekolah yang dilakukan survei. Jadi jika hasil ini ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah, barangkali mungkin akan menjadi prioritas sekolah mana yang akan lebih didahulukan perbaikannya atau rehabilitasinya. Visus metodologi ini bisa mempunyai nilai manfaat yang besar terhadap negara kita, negara Indonesia ini, apabila ini ditindaklanjuti menjadi suatu program dari pemerintahan kita. The visus methodology has shown
that is a good example of a good method that can be used by different governments in order to understand what are the problems that their schools are facing and to implement decisions that will help them to upgrade the safety of these schools. UNESCO Office Jakarta ingin menawarkan metodologi visus ini untuk dapat digunakan oleh sektor pendidikan di Indonesia, khususnya bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun juga dengan dinas-dinas pendidikan di daerah. Perangkat ini kemudian akan membantu mereka untuk memprioritaskan. Tentu saja mungkin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah memiliki perangkat-perangkat. Nah, diharapkan metodologi visus ini akan memperkuat perangkat-perangkat yang sudah ada. Akan membantu pemerintah untuk memprioritaskan bagaimana kira-kira sekolah-sekolah dapat diperkuat sehingga kita dapat memenuhi kesepakatan yang sudah ditentukan sebagaimana Indonesia sampaikan di Sendai 2015 bahwa tahun 2030 sekolah-sekolah Indonesia adalah sekolah-sekolah aman. This methodology is a contribution of UNESCO and different partners of the Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education System to help as a contribution to the worldwide initiative on school safety that has been launched in Sendai in 2015.